gini aja kali ya. How's all yours? Balik lagi sama gue Hans di konten vlog. Yeah, vlog. Gue udah gak pernah nge-vlog lagi tahun ini kayaknya. Tapi, ya kalian tahu. Jadi tahun ini adalah hari terakhir di 2020. Kita seperti biasa, kita akan menyambut tahun 2001 ini dengan penuh aura-aura positif ya. So, oke, jadi kurang lebih sebelum gua ngomong 2020 ini kemana aja dan ngapain aja gua ya, apa progresnya dan apa harapan di 2001 dan segala macam, mending kita having fun dulu. So, hari ini gua akan nge-vlog ya. Gua akan nge-vlog iseng buat kalian yang udah nge-request ini. Sorry banget kalau misalkan vlog ini masih kurang karena ini vlog seadanya gua seperti biasa. So, hari ini gua akan mungkin lebih ke merayakan New Year's Eve sama teman-teman gua. Seperti biasa, anak-anak Saonyap ini memang gatelan semuanya ya. Dia semuanya mau nongkrong, cuman agak sedikit tricky untuk kalian karena kalau kalian tahu sendiri ya, kan kita lagi pandemi ya di sini ya, dan I felt that, jadi kayak aneh banget buat kita untuk kayak merayakan tahun baru karena ada orang yang mungkin tidak bisa merayakan atau mungkin lagi sedang terkena musibah dan segala macam. So di luar itu, with all due respect, gue tidak maksud membuat vlog ini untuk menyinyir atau segala macam tentang mereka semua. Despite of the pandemic segala macam, gue mau membuat video ini semuanya demi ya memory aja sih. Menurut gue ini jadi kayak salah satu progres gue juga dan untuk kayak menyumbangkan energi-energi positif buat kalian semua yang mungkin sekarang lagi di rumah atau nggak mungkin kalian lagi merayakan tahun baru juga. So, how's your 2020? Huh? Ya, hancur kayaknya. Sama kayak gue. So, yaudah. Gue lagi siap-siap dan gue lagi nyari outfit yang bagus. Jadi kebetulan ini gue lagi favorite outfit gue nih. Gue jadi putih-putih banget sekarang. Tapi kebetulan bedalaman gue hitam. Karena yang tadi gue bilang, karena pandemi seperti ini, kita tidak bisa ngumpul seperti biasa. Jadi beberapa dari kita mungkin inisiatif membuat satu kumpulan, jadi kayak kita nongkrong di tempat-tempat yang berbeda, tapi kita tetap ya, nanti kalau bisa kita face-nya satu-satu gitu kan. Jadi kita terbagi-bagi sekarang kelompoknya untuk meminimalisir grouping seperti itu. Tadi gue juga baru swab test untuk jaga-jaga, just gak ada salahnya untuk berhati-hati, oke? Okay? Jadi nanti gue akan gabung sama Regi dan yang lain, mungkin ada yang join, gue juga gak tahu siapa aja. Dan mungkin ada beberapa anak-anak kayak Igoy, Tiarison, dan kawan-kawan katanya mau ngumpul di rumah Alison juga. Dan mungkin ada juga Acit katanya mau ngumpul sama Viano sama Hasta di rumahnya dia. So kita akan terbagi menjadi beberapa rumah. Tapi nanti kita akan visit mereka atau kalau misalkan nanti sempat. Sekarang udah jam berapa sekarang ya? Sudah jam 10 ya. Ya pokoknya intinya seperti itu. Jadi bukannya berarti kita nggak ngumpul lagi atau segala macam, karena kita tahu pandemi ini tuh lama-lama makin lumayan mengkhawatirkan. Jadi jauh lebih baik kita mengantisipasi dengan keadaan apapun. Jadi kita meminimalisir untuk kelompok-kelompok. Tapi yang penting kita tetap, mungkin nanti kita akan group call rame-rame, who knows, ya. Yeah. So ya, jadi seperti itu aja untuk opening vlog ini. Jadi buat kalian semua, have a good day, ya. Yeah. Dan enjoy the vlog, oke? Okay? Gua mau melakukan hal random apapun hari ini. Mungkin vlog ini akan menjadi panjang. Jadi ya, oke, so let's go. So, ini buat jaga-jaga biar nggak ada yang mau. Power bank. Come in handy, kayaknya. Ini jadi kaya, kontrolnya. Gua bawa gelang gua. Oke. Kejar HP, seperti biasa. Oke. Okay. That's it. Saya udah berangkat. Oh iya. Yeah. Lupa lagi. Ih, gue udah lama gak nge-vlog. Grup. Ih, gila. Udah lama banget gue gak nge-vlog nih. Aneh. Terakhir tahun kemarin. Gue pakai sendal.
Guys, gue tau ini gelap. Tadi yang gue udah bilang, tadi gue kayak gue opening. Udah kunci ya? Iya. Gue opening dulu tadi. Gue bilang gue ngerayain tahun baru ini bukan karena emang lagi gara-gara pandemi ini kayak kesana gimana gitu kan? Kayak dia nggak bisa ngerayain, tapi kita kenapa ngerayain gitu? Tapi tujuan gue ngevlog ini, gue bilang sekali lagi cuma buat kayak buat memori aja. Dan kayak nyebarin ya momen aja gitu loh, momen yang positif buat kalian semua untuk nonton. Betul. Bukannya bukan buat nyinyir buat orang yang lagi mungkin lagi karena kena pandemi dan segala macam. Tuh kelihatan tuh. Ya kelihatan ya. Yeah. Nah, udah. Jadi tadi udah gue bilang lagi, kita akan sedikit berbeda dari 2020 karena untuk meminimalisir tuh mereka aja tongkrong di luar semua, guys. Enggak kelihatan kalian ya. Jadi kita bagi-bagi menjadi beberapa spot nongkrong gitu. Betul. Biar semuanya tuh nggak ngumpul jadi satu. Takutnya kan ada yang ya gitulah. Pokoknya gitu deh, ngindarin hal-hal yang diinginkan deh. Aduh, ini harus dijemput nih tuan putri kita ya. Sabar. Silakan Pak, silakan. Oh, welcome. You like to drink, sir? Let me bring your luggage. You need anything? Superstar. Butler bro. Udah punya butler. Dik. Aku juga punya. Dik, karpetnya siapin cepat. Cepat ini bersihin. Aduh nih, ini bersihin dulu nih. Aduh daun-daun nih. Aduh. What the heck? Tantang silakan. Enggak tahu, Pak. Bentar ya. Mau parkir di mana? Oh, di gedung lantai 12 katanya pun. Rumahnya yang di sana pun. Oke. Iya. Hai. Hai. Gua tanya ke Pip. Ngapain sih? Mau main? Ya udah, iya udah. Rek, halo. Halo. Gua pengen nyoba ininya, Rek. Hai. Pusingnya itu loh. Wah, gua clickbaitin Apip megang anjing sebenarnya. Oke, jadi kita siap-siap ya. Apa sih? Permisi. Ya. Lagi rapi-rapi ya. Kamin. Sorry banget nih. Gue mau lagi. Guys, kalian nggak pernah kartur kan? Gue yang karturin. Pandanjir. Datang di kartur Afif Yulistian. Muka gue merah banget sih. Duh, aja bisa mundur sendiri cuy. Oke, so hari ini udah jam 23:31 0817. Bentar ya. 1. Kenapa? Halo? Nah. Oke, kita langsung otw sana aja ya. Oke, makasih, Pak. Pak. Udah member belum? Mau vale. Iya, udah member. Udah. Langsung aja ya. Terima kasih, Pak. Yo. Ini orang depan ngapain ya? Ada kolosal titan. Ada sih. Boleh. Sini. Pak, bunyi lu. Ke atas kan? Bunyi lu, gagal lu. Parkir di atas, gua tunggu sini ya. Oke, parkir di atas. Bunyi cuy. Maaf, Pak. Ini gedung baru cuy, hati-hati. Gila lu ya. Cepat. Jadi, parkirannya. Ya, parkirannya. Pokoknya semuanya. Kita mau siap-siap semua ya. Apa? Ngomong. Oh, kita udah sampai di gedungnya yang Apip beli yang tadi gue bilang. Eh, 12 menit lagi ya? Iya, 12 menit lagi. Ulang. Yang mau ngevlog sana tuh. Ya,
Allah. Amin. Jangan lupa undang gue. Ya. Tapi ingat jangan pakai partner ya. Oh, mana? Jangan pakai partner. Kan lu enggak tahu, Fit. Jangan ada wit-nya ya. Oke, kotak. Wit deh. Afif Yulistian wit titik-titik isi sendiri. Iya. Afif Yulistian and partner and family. Jadi kita mau ngerayain. Kita lagi nungguin 2000. Anggaplah kita masih nungguin 2021. Ya kita pakai WITA aja. Ya, selalu deh. Enggak siap kan? Udah duluan. Duluan gue ITE, wait. Timur, timur. Kita kan telat tadi masih di bawah ya. Ya. Sekarang berapa? Makan aja repot. Berarti masih 53 menit lagi sebelum tahun baru. Waktu Indonesia Timur. Iya. Emang main mulu. Main mulu. Kita kan gamer, main mulu. Besok kenapa sih main mulu? Capek main mulu ya, guys. Lagi di sini mau sama ini. Mau ngapain, Bos? Tahun ini. Tahun depan. Depan. Tahun ini berarti. Tahun ini ya. Pain ya, jualan baju aja lo. Pain lagi sih. Iya guys, nanti lihat nih baju gue suatu saat di Instagram gue bakal yang punya Upi. Kebetulan dia kolaborasi sama Gucci, sama Louis Vuitton. Gila, amin. Itu gue pakai semua. Amin. Eh, sampai besok. Dadah. Wih, kita cepet banget udah keluar. Nah, sebenernya hari ini kita mau istirahat dulu. Karena Upi masih sampai 3 hari lagi. Ini kenapa mood gue biru banget sih disini? Gue kayaknya harus ganti deh. Upi masih 3 hari lagi. Besok kita lanjut lagi. Ya. Eh gimana hari ini? Sebenarnya sih vlognya kagak ada yang penting. Oh penting banget sih vlog gue sih hari ini sih. Gue masukin semuanya. Enggak gue kan. Wih. Enggak, baru. Enggak ke-record tadi. Kalian penasaran kan? Afif Yulistian ngomong apa tadi? Ya kan? Bisa gak sih? Jangan main-mainin kayak gitu-gitu deh. Gue lagi serem banget dah. Mau apa ini? Turn on the lights, please. Oh, enggak bisa gitu anjir. Oke, dah. Nih. Hari ini acaranya cukup dulu. Singkat tapi ya emang begitu aja sih. Sebenarnya kayak nongkrong-nongkrong biasa aja. Yup. Cuma buat kalian yang bingung gimana yang lain punya acara juga. Mereka nongkrong di tempat masing-masing. Tadi gua udah bilang sama Regi. Ya nanti kalian paling deh mereka ngevlog mungkin anak-anak model-model Jot, Igoy, Acit mungkin mereka ngevlog mungkin. Oh, jadi Acit kayaknya nggak sih. Ya nanti kalian bisa lihat sendiri. In the end ini kayak vlog biasa aja untuk memulai tahun 2021. Gua mana pakai Imani bisa kok? Imani bisa deh. Lemes banget sih. Gue nggak lemes gue. Sih. Makanya tahun ini agak aneh ya sih. Ya aneh aja, gue gak pernah ngerayain tahun baru sehati-hati ini. Oh ya, karena COVID ya berarti kan kalau ngomongnya. Ya, ya kalau misalnya kayak gitu juga ya, ya dibilang aneh ya aneh. Biasanya kita kan jadi lebih gitu ke kan. Home to home. Door to door jadi. Door to door nongrong gitu. Iya. Lu sampai detik ini kayak nggak takut, nggak serem apa? Kayak kalau untuk keluar gitu? Kalau dibilang takut apa enggak ya takut, tapi kan ya balik lagi ke personal masing-masing ya, jujur ya. Kecuali... takut apa maksudnya? Lu harus begini sepersiapan mungkin baru lu boleh keluar itu lebih nyaman gitu atau? Kalau gue sih takut banget sih kalau mau kemana-mana. Kalau misalnya gue ke tempat yang rame tuh serem sih. Gue kemarin kan sempat ke Dufan kan. Gue pikir Dufan itu sepi, karena waktu itu kan gue pernah ke Dufan juga kan, sepi banget kan, bener-bener sepi. Dan kemarin itu rame banget,
Serame apa? Serame. Rame banget. Bener rame banget. Enggak, bener-bener rame. Ngantri. Tapi gue nggak ini. Naik wahana. Ya akhirnya tuh gue cuma main Duolingo di Afung. Duolingo tuh apa? Bahasa. Oh. Udah gitu doang, gue. Di kemarin di. Udah gitu doang? Iya. Cuma naik dua wahana sih. Wahana itu Istana Borika satu, sama satu lagi itu adalah Halilintar sekali. That's it. Rame. Karena udah saking ramenya. Itu juga udah jam-jam yang emang mau tutup gitu loh, gue baru naik. Menghindari ini kan keramaian sebenarnya. Ya antri juga udah bahaya banget. Segitu santuinya orang sekarang ya. Gak tau sih, kalau orang lain sih ya mungkin santui banget. Tapi kalau gua juga mau dibilang santui banget juga enggak juga. Jadi apa? Ada serem juga pasti ada kan ya. Gimana? Gimana nasib 2021? Mudah-mudahan sih nggak ada 2020 part 2 aja. Bukan lagi part 2 aja. Amit-amit aja. Ya, seenggaknya dia pergilah. Koronce ini pergi. What's your target? Oh, jadi Inggris sekarang ya. My, nggak ada target sih. Hope. Harapan. Apa harapan? My hopes in 2021 would be first of all the pandemic to get away. Okay. Second, I was just hoping I can keep this circle. Okay. Circle is fine. Yeah, I just hoping we can keep this circle like it should. Okay. Like the old man. Yep. Like it should be. Yep. Yeah. Naik turun selalu ada, ya kan? Masalah selalu ada. Tapi justru persahabatan itu akan terbentuk kalau misalnya kita udah overcome satu masalah. Masalah itu bukan buat dihindari. Harus dihadapi. Tapi harus dihadapi. Dari selain. Salam gamers. Apa anjir? Udah selesai. Jadi salam gamers. Ya pokoknya intinya gitu, itu harapan gua. Dan gua tahu ini emang agak sedikit random banget. Cuman sekali lagi, sebelum gua tutup vlog ini, gua cuman ngomong yang gue omongin tadi sama Regi juga. Gue bilang gue buat vlog ini bukan buat seakan-akan gue merayakan tahun baru ini di atas semua penderitaan orang karena pandemi ini. Ya, tadi gue sempat ngomongin kayak gitu karena mungkin ada orang yang berpikiran seperti itu. Jadi gue coba jelasin kalau ini emang for the sake of the memories aja, progress, memory dan moments apapun itu. Nggak untuk meng-highlight satu yang sesuatu yang negatif, masalah atau apapun itu loh. Ya, gue juga berharap kalian semua, mungkin kita semua kena impact semua dari pandemi ini kan. Jadi gue harap ya kalian juga bisa nyelesain masalah kalian dan kita juga bisa ya ini semua tuh kelar. Ya, kalian 2021 tuh baik ke semua orang, mungkin timing baiknya itu belum tahu kapan. Iya. Ya, dimulai dari diri sendiri dulu aja. Iya. Yeah. Yang penting mulai aja dulu yang menurut lu baik untuk diri lu aja. Gak salah. So, jaga kesehatan. Ya, selalu ambil positifnya aja, bukan negatifnya. Ya, dari semua. Dari semua kejadian. It's all for the sake of entertainment aja. Cuma with all due respect, tidak meng-offend semua orang yang lagi kena masalah bersama pandemi ini. Iya, mulus. Oke, sampai sini dulu vlognya. Jangan lupa di subscribe, like, share, and subscribe semua channel yang kalian tahu, ya, yang kalian suka. Yang kalian suka. Ya, besok kita lanjut lagi ada konten lainnya lagi. A lot of things. Tahu kalian, ditunggu makanya vlognya Apip
semua ada di sana. Apa anjir? Jadi ke vlog gue.